Baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis Bukhari, pada saat pulang dari Isra dan Mi'raj dan setelah itu menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, kemudian pertanyaan Aisyah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, waktu Anda sedang Mi'raj ke langit, naik ke langit, hal tara rabbak, apakah Anda sempat melihat Tuhan Anda? Maka Nabi SAW mengatakan, Allah nurun ala nur anna arah, Allah cahaya di atas cahaya, sangat terang, bagaimana aku bisa melihatnya? Dan kita teman-teman sekalian akan melihat sang pencipta Allah, bukan tidak melihatnya. Tetapi Allah jadikan untuk melihat Allah itu sebuah nikmat terbesar di surga nanti. Orang-orang kafir di dunia mereka tidak akan melihat Allah, di akhirat lebih-lebih tidak akan melihat Allah. Tapi orang-orang beriman, mereka akan melihat zat Allah yang mulia, dan itu adalah nikmat terbesar di surga sebagaimana akan saya sebutkan nanti dalilnya. Kita akan melihat pertama kali Tuhan kita pada hari kiamat nanti di mahsyar, pada saat dia dengan kemahasempurnaannya datang untuk menghakimi hamba-hambanya. Tapi itu pun Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, kalian akan pertama kali melihat Tuhan kalian pada hari kiamat dalam bentuk cahaya terang seperti bulan purnama di malam Lailatul Qadar. Kata Nabi SAW, Allah akan berkata kepada ahli surga, wahai ahli surga, apakah kalian telah puas dengan apa yang aku berikan? Maka ahli surga mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah engkau menyelamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga? Sebagian ulama menjelaskan masalah ini, karena ahli surga bisa setiap saat melihat ke neraka, agar mereka selalu bersyukur kepada Allah. Sebagaimana ahli neraka bisa melihat surga dari jarak yang jauh, agar mereka selalu menyesal. Ahli surga berbahagia sekali, karena mereka melihat diri mereka selamat dari api neraka. Mereka mengatakan, ya Allah, nikmat apalagi yang kami inginkan setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Maka Nabi SAW mengatakan pada saat itu, Allah mengangkat hijabnya, pembatas antara dia dengan hamba-hambanya. Maka serentak seluruh ahli surga melihat zatnya Allah yang mulia untuk pertama kalinya. Dan pada saat itu serentak mereka semua mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Maka Allah jadikan melihat zatnya Allah yang mulia itu di hari kiamat nanti hanya untuk ahli surga, dan itu puncak nikmat ahli surga.